Assalamualaikum semua, berjumpa lagi dengan Mbok Ne. Kali ini Mbok Ne akan menunjukkan kepada kalian atau bagaimana caranya menanam bunga yang indah ini. Warnanya kuning, cerah, dan selalu non-stop ya, berbunga terus. Oke, sebelum Mbok Ne kasih tahu, jangan lupa yang belum gabung, like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Ini bunga kuning. Cantik kan? Pasti berbunga terus ini. Oke. Sebentar ya, Mbok Ne akan kasih tahu caranya. Di sebelah ujung situ kan ada kacangnya ya, kacang. Ini bunganya yang sudah berkacang seperti ini Mbok Ne akan petik. Ini bentuknya seperti ini. Dan ini Mbok Ne akan kupas. Ini ya, kupas. Kemudian ambil bijinya. Ini dari batangnya juga enggak apa-apa, sistem stek ya, atau tancap dari cabangnya gitu bisa, tapi Mbok Ne selalu tanam dari bijinya. Oke, seperti ini ya bijinya, lempeng seperti ini. Nah, seperti ini jelas kan? Kemudian Mbok Ne taruh dalam tanah seperti ini dan pasti tumbuh. Kalau baru pasti tumbuh, ini gampang banget tanamnya. Oke, just seperti ini ya. Dan ini yang sudah beberapa minggu ya, ini Mbok Ne enggak tanam, ini jatuh dari atas itu. Oke. Jangan lupa buat yang belum gabung, like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Semoga video Mbok Ne kali ini bermanfaat buat kalian. Salah silap, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.